Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus di dalam persekutuan kita pagi hari ini. Saya percaya di mana pun Bapak Ibu berada, Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan Yesus senantiasa baik dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera, memberikan kasih, kuasa, pertolongan dan perlindungan dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru setiap saat. Saudara, mari kita senantiasa merindukan Tuhan, senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, senantiasa mencari wajah-Nya dalam hidup kita. Dan saya percaya akan selalu ada kekuatan yang baru dalam hidup saudara dan saya, yang memuaskan setiap kita, membuat setiap kita boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dalam berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, kita mau berdoa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hosana ya ralamasyana maratakase. Ya Abba, ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa menikmati kasih karunia-Mu, menikmati sukacita yang daripada-Mu Tuhan, menikmati kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami dan memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kalau ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ada kemerdekaan, ada sukacita, kelimpahan, perlindungan, berkat-berkat dan kesetiaan Tuhan nyata sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersekutu bersama memuji dan menyembah Engkau, dan Engkau bertahta Tuhan, bersemayam atas penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama memuji nama Tuhan kita. Ya Tuhan yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan di surga dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Sudah dan bumi pun bersorak
suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Katakan suci, 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 sucilah Tuhan. Semesta alam, kudus,
Tetap bersekutu dengannya. Yesus, Tuhan yang kami sembah, Allah yang kudus. Kami nyanyikan pujian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau bersemayam atas penyembahan kami Tuhan. Bertakhta di tempat kudus-Mu, melawat setiap kami umat-Mu. Mari katakan bersama-sama. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Come and sing. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Come on, sing. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar Tuhan, dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah. Engkau berdaulat Tuhan. Namamu besar dan layak.
Hanya terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serwa sekalian alam. Daripadanya, olehnya, kepadanya ada segala-galanya. Kepadanyalah kemuliaan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua saat ini bertemu kembali dalam kebaktian ini. Kita minta supaya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita dalam kebaktian ini, supaya kita menerima berkat rohani Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, hosanna, hosanna, enda pemalama katakan termama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu, karena saat ini kami seluruh umatmu Tuhan berhimpun bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Kami haus sekali Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan pada hari-hari terakhir ini, supaya kami penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, memiliki iman Abraham. Tolong Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami semua yang ikut kebaktian ini. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Elapan nafamala bukan terima. Roh Kudus pimpin kami semua ikut kebaktian dari awal sampai akhir. Supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong juga kami, berikan kami roh hikmat, makrifat, pengertian, pengetahuan-Mu. Mengerti seluruh rahasia firman-Mu. Tertulis, tertanam, termeterai dalam hati kami. Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu ini yang Kau mau pakai sebagai alat dalam tangan-Mu. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas, supaya Roh Kudus makai dia melayani yang pelan roh dan kuasa Elia. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mendengarkan firman-Mu Tuhanku. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikristus dan kaki tangannya, dan semua roh Illuminati, roh apapun yang mengganggu kami dalam rekam dalam kebaktian ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh ini kami hari ini lepas, keluar kami, lepas dari kami semuanya. Api roh semua membakar, menghancurkan, menghanguskan semua roh itu, hangus, lenyap dari kami semuanya. Tuhan Yesus berfirmanlah, kami semua mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati. Mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai iman Abraham yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Apa hubungan salib Yesus dengan iman Abraham? Ya. Yesus disalib supaya berkat Abraham sampai kepada kita, yaitu berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Abraham ada sebelum Taurat Musa. Jadi Abraham itu sudah ada sebelum Taurat. Taurat itu ada pada zamannya Israel, zamannya Musa. Ya, Yakub adalah Israel. Sedangkan Yakub itu adalah cucunya Abraham. Yakub itu cucunya Abraham. Yakub itu Israel. Nah, pada saat Israel ada Taurat. Jadi Abraham itu sudah ada sebelum Taurat. Jadi iman Abraham bukan iman Taurat. Iman Abraham adalah iman Injil, iman Roh Kudus, percaya, percaya, percaya. Itulah iman Abraham. Iman Abraham bukan iman Taurat, tetapi iman Injil atau iman Roh Kudus. Mari kita baca dalam Galatia pasal 3 mulai ayat 5. Ayat Galatia pasal 3 ayat 5, 6, 7, 8, 9 dan 13, 14. Saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelum itu mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat,
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan itu. Jadi iman Abraham adalah iman Roh Kudus. Iman Injil, bukan iman Taurat. Iman Roh Kudus, iman Injil. Ya. Mari kita lihat dalam ayat 5, 6, 7, 8. Saya ulangi, ayat 5, 6, 7, 8. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi iman Abraham adalah iman Roh Kudus. Iman kita sama dengan iman Abraham. Ayat 9. Iman kita sama dengan iman Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kita diberkati bersama-sama dengan Abraham karena iman Abraham sama dengan iman kita. Ayat 13. Kristus termenus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah janjikan itu. Jadi iman Abraham adalah iman Roh Kudus sama dengan iman kita. Kita diberkati bersama-sama dengan Abraham. Karena apa? Karena iman Abraham adalah iman Roh Kudus. Iman kita juga iman Roh Kudus. Sama dengan iman Paulus. Ya. Iman Abraham itu bukan iman rasio atau akal. Kalau Thomas itu iman rasio, iman akal, ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29, ini Thomas. Thomas bukan iman Roh Kudus tapi iman rasio, iman akal, ya. Saya bacakan, inilah imannya Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah Thomas. Semua murid Yesus katakan, kami sudah ketemu Yesus, dia sudah bangkit. Thomas tidak percaya. Enggak mungkin. Impossible. Lalu dia bilang, sebelum saya mencucukkan jari saya ke dalam lubang bekas paku di tangannya dan memasukkan tanganku kepada lubang bekas tombak yang di rusuknya, aku tidak percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi iman Roh Kudus adalah iman yang belum kelihatan. Iman Thomas itu hanya mau lihat dulu baru bisa percaya. Tuhan memberikan kita iman Abraham, iman Roh Kudus, iman yang belum kelihatan.
Seperti Paulus katakan, iman Paulus adalah iman Roh Kudus. Makanya Paulus mengajarkan kita supaya kita punya iman Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Paulus bilang, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Paulus bilang, semua pengajaranku saya tidak sampaikan dengan pengajaran hikmat manusia, akal manusia. Seperti Thomas. Tapi saya sampaikan kepada kamu ada pengajaran Roh Kudus, supaya iman kamu adalah iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia. Ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia atau akal manusia, tapi pada kekuatan Roh Kudus. Paulus mengajarkan kita supaya kita punya iman Roh Kudus. Iman Abraham, iman Roh Kudus, bukan iman hikmat manusia. Ayat 9. Iman Roh Kudus itu belum kelihatan, tapi ada pasti. Maka dikatakan dalam ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Paulus katakan, mata kita belum lihat, telinga kita belum mendengar, belum muncul dalam hati kita, tapi Roh Kudus sudah menyediakan semua itu. Itulah iman Roh Kudus. Kita belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul dalam hati, tapi Roh Kudus bilang sudah ada, sudah jawab. Jadi kalau kita berdoa, harus berdoa dalam roh, bukan dengan kekuatan otak kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, iman itu iman Roh Kudus belum kelihatan. Dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Jadi iman adalah iman yang belum kelihatan, tapi kita harapkan. Kita belum lihat, tapi kita harapkan. Dan itu pasti terjadi. Karena yang menyediakan itu Roh Kudus. Roma 10 ayat 17. Iman itu hanya dari firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu dari firman Tuhan. Bukan dari hikmat manusia. Bukan dari pengetahuan manusia. Semua dari firman Tuhan. Di dalam Roma 14, makanya kita tidak boleh meragukan firman. Kalau kita meragukan firman, kita berdosa kepada Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau kita makan, kita bimbang, kita sudah dihukum karena kita tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman itu adalah firman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan, tidak berdasarkan firman Tuhan atau tidak berdasarkan iman itu dosa. Maka kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Kalau kita keluar dari firman Tuhan itu dosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman Roh Kudus, bukan karena melihat. Di dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus bilang, katamu, kalau engkau dapat, Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya dengan percaya iman Roh Kudus, pasti jadi. Pasti jadi. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24, kata Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, kamu pasti terima. Itulah iman Roh Kudus, iman percaya walaupun belum kelihatan, tapi kita percaya apa yang saya minta saya sudah dapat karena Roh Kudus sudah menyediakan itu. Tidak boleh bimbang. Kalau kita bimbang tidak mungkin dapat apa-apa. Dalam Yakobus 1 ayat 6, 7 dan 8, jangan bimbang.
hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita bimbang jangan harap dapat sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya kita tidak boleh bimbang. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Iman Abraham adalah iman Roh Kudus. Di dalam surat Roma pasal 4. Inilah iman Abraham. Kita lihat di sini. Belum kelihatan tapi terjadi. Roma pasal 4 ayat 17. Mulai dari ayat 17. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman Abraham. Allah bisa menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Itu iman Abraham, bukan iman otak. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah firmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi waktu Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham apa yang kamu lihat ke langit? Abraham bilang, banyak sekali bintang-bintang di langit. Tuhan bilang, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Walaupun Abraham saat itu belum punya anak. Umurnya sudah tua tapi belum punya anak. Tapi Tuhan bilang, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Nah, Abraham percaya itu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan luar rahim Sarah telah tertutup. Walaupun Abraham itu umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan Sarah hampir 90 tahun. Rahimnya sudah tertutup. Tapi dikatakan ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia tidak bimbang, malah dia memuliakan Allah. Kenapa? Dia hanya pegang firman Tuhan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Walaupun istrinya Sarah sudah tua, sudah tertutup rahimnya. Dan umurnya Abraham sudah 100 tahun. Tidak mungkin lagi menurut akal manusia. Tapi karena janji Allah, firman Allah bilang, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Maka itu yang Abraham pegang. Demikian nanti banyaknya keturunanmu. Ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kita percaya Yesus Tuhan kita dibangkitkan dari antara orang mati. Iman kita sama dengan iman Abraham. Makanya kita harus punya iman Abraham. Supaya kita menerima berkat Abraham. Berkat Abraham ada 3. Yang pertama berkat rohani, yaitu keselamatan. Berkat Abraham. Yang pertama berkat rohani itu keselamatan. Di dalam Titus pasal 3:5. Yang kedua adalah berkat jasmani, umur panjang. Seperti katakan dalam Amsal 3 pasal 2. Nanti baca sendiri. Itu berkat jasmani, umur panjang. Makanya Abraham umurnya panjang. Yang ketiga, berkat materi. Materi itu benda, seperti uang, harta dan sebagainya. Ya. Makanya Abraham itu kaya raya. Ya. Karena dia punya iman Roh Kudus. Dikatakan 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi manusia lain. Apa saja yang perbuat tanganmu berhasil, jadi pasti kaya. Kenapa? Imannya iman Abraham. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah iman Abraham, iman Roh Kudus. Kita yakin kita hidup dalam kelimpahan. Kita pasti dipercaya, diberkati Tuhan. Apa saja yang pembuat tanganmu pasti berhasil. Kita memiliki semua berkat Abraham ini. Berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Enggak usah kita takut menghadapi semua tantangan dunia ini. Tuhan menolong kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Haleluya, tidak usah takut menghadapi segala macam tantangan. Kita punya iman Abraham, iman Roh Kudus. Tuhan menyertai kita, sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Nah, tidak usah takut. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Berkat akan mengikuti kita seumur hidup kita. Haleluya. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita ingat akan kesengsaraan Yesus. Yesus disalib, mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa kita, kutuk Taurat, kutuk api neraka, supaya kita masuk surga. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Dengarkan baik-baik. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita akan hidup selama-lamanya, masuk surga. Mari jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau ikut perjamuan kudus Tuhan. Kami ingat akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib di Golgota, supaya kami juga dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inna pimbalamana. Hosana, hosana. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus tolong kami untuk ikut perjamuan kudus ini. Jemaat Tuhan, angkatlah cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Angkat cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik oleh karena dosa kita. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya daging kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan kuat. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, daging kemuliaan. Dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Dan Yesus akan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita. Mari kita makan daging Tuhan Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah adalah nyawa. Inilah nyawa Tuhan Yesus. Darah Yesus, nyawa Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan darah kita, satu dengan nyawa kita. Adalah covenant. Sehidup semati dengan Yesus. Sehidup semati dengan Yesus Kristus. Inilah darah perjanjian. Darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang sudah ditumpahkan bagi pengampunan banyak dosa. Darah adalah nyawa. Kuasa darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita. Lebih putih dari salju. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, dan semua kekitangannya. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit, kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus Kristus akan membawa kita masuk ke surga yang mulia, kekal sampai selama-lamanya. Inilah darah Yesus Kristus. Inilah nyawa Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, hosanna, hosanna, hosanna. Bapa, kami bersyukur pada untuk firman-firman-Mu yang meneguhkan iman kami, supaya kami memiliki iman Abraham, iman Roh Kudus, iman Injil, supaya kami diberkati bersama-sama dengan Abraham. Kami diberkati dengan berkat Abraham, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Semua kami terima daripada Tuhan karena kami memiliki iman Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Kristus disalib di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk Taurat, kutuk dosa, kutuk api neraka, supaya kami dibebaskan Tuhan Yesus dari semua kutuk. Dan kami menerima iman Abraham, iman Roh Kudus, iman yang diberkati, berkemenangan, dan sebagainya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur padamu. Kami minta padamu Tuhan, supaya kami semua yang mendengar firman ini, kami sungguh-sungguh haus, rindu diurapi Roh Kudus terus-menerus, supaya Roh Kudus memberikan kami iman Roh Kudus, iman Abraham, iman Paulus, sehingga walaupun kami belum lihat, mata belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul hati kami, tapi Roh Kudus sudah sediakan semua itu bagi kami. Semua itu karena Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haus untuk menerima urapan daripada Roh Kudus. Kami haus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita ke atas. Biarlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus 100%. Tuhan katakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang katakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus. Kita harus haus kepada Roh Kudus. Haus berarti pengen sekali, rindu sekali. Mari jemaat Tuhan, kita haus, kita rindu sekali diurapi Roh Kudus 100%. Angkat tanganmu ke atas. Tuhan bilang, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Mari kita semua minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Minta supaya Tuhan Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudus. Hosanna, hosanna, hosanna. Oh ya, sampai malam. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami umat mengangkat tangan saat ini. Kami haus, kami rindu menerima urapan daripada Roh Kudus. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau urapi kami dengan urapan baru, urapan Roh Kudus yang terbesar, tidak terbatas. Memberikan kami iman karena Roh Kudus, iman Elia, iman Abraham, iman Paulus. Allah pemalamakan takin tanah nama-nama. Oh ya santa nama-nama. Urapa malamakan tanah nama-nama. Oh santa nama-nama. Kami haus, kami haus. Oh Yesus Kristus, urapi kami dengan urapan Roh Kudus yang dahsyat saat ini. Allah pemalamakan tanah. Oh ya santa nama-nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan apa
api Roh Kudus yang terbesar dalam nama Tuhan Yesus. Terima hurra pemanamakanta era pemanamakanta karena nama inamen sampanamakan furias sampanamana inamen pemanamana api Roh Kudus membakar tubuh roh kami, api Roh Kudus memulihkan kami, api Roh Kudus memberikan kami karunia roh dan kuasa, api Roh Kudus memberikan kami iman Roh Kudus, iman Abraham. Ola pemanamakanta mukjizat terjadi dalam hidup kami sekarang sampai Tuhan datang. Hei sumpah elo pemanamakan tanama era pemanamakan tanama hosana hosana hosana. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk harapanmu kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang kasihi, terimalah anugerah dan sejahtera daripada Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita jadi manusia lain, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ketika yang Esa, haleluya, amin. Shalom Aleichem.